Merry Christmas, Vida Villa, Shudu Burger. Janganlah diganggu, duduklah manis, dia duduk dengan manis. Jangan-jangan dulu, janganlah mengganggu, biarkan saja dia duduk dengan manis. Kita makan nasi, jadi bunda gak kelaparan di McDonald's. Nanti kalau misalnya waktunya istirahat, bunda lantang. Korla makan dulu. Enggak, gua gak mau makan. Kenapa? Kenapa bunda kerenyek, polanya kenyang. Kamu gak lapar katanya. Enggak, gua gak mau makan, bosan aku. Karena udah makan nasi di rumah kan. Belaga gitu kan. Makan di sini aja kayaknya bunda ya. Atau makan di ruangan tamu. Mau makan di mana bunda? Di gunung? Iya, Gunung Krakatau. Kayaknya bunda makan di Gunung Krakatau aja kali ya. Masih ada Gunung Krakatau itu? Gunung Krakatau di mana? Di Medan kalau nggak salah ya. Tahu kalian Gunung Krakatau? Di mana Gunung Krakatau di Medan? Iya kan? Gunung Krakatau di Medan kan? Bener nggak sih? Hah? Gunung Krakatau di Medan kan? Masih ada dia? Masih aktif? Hah? Enggak bunda, Gunung Krakatau udah nggak ada. Kenapa? Udah habis. Kenapa bisa habis? Tumbang. Oh, tumbang ya? Mm-mm. Gunung Krakatau tumbang bunda. Udah gak ada lagi Gunung Krakatau. Udah tumbang. Enggak? Gunung Krakatau udah gak ada bunda. Udah tumbang gunungnya. Gunungnya udah gak ada. Gimana gitu dengernya ya? Tiba-tiba dengernya kayak gitu, burung Gunung Krakatau udah gak ada bunda, udah tumbang gitu. Tumbang kenapa? Tumbang. Didudukin orang gitu, terus tumbang dia. Bunyang-bunyang dulu, janganlah mengganggu. Janganlah aku, jangan aku, jangan-jangan. Bunda makan sup dulu ya. Kalian diam aja di situ nengok bunda makan ya. Gak usah makan kalian ya. Makan batu senang. Makan batu. Makan batu senang. Kami gak makan juga. Janganlah mengganggu. Kami makan batu, bunda. Oh ya, makan batu apa? Batu kereta api. Ya. Kita ngelinting rokok dulu. Bunda ngelinting rokok dulu dengan sabar. Ivan jangan ganggu bunda telepon ya. Nanti live-nya nggak banyak penontonnya. Kau jangan telepon bunda lagi. Ngerti? Ini bunda pakai api yang kecil. Nanti bunda pindahkan aja lah WhatsApp-nya di sini. Ah, ribet ah. Kau jangan telepon bunda dulu. Ya, jangan jadi anak durhaka kau. Ah, memang bukan aku ngelahirin kau. Tapi ini mamaku juga. Ya. Bunting di luar nikah. Jangan. Janganlah mengganggu. Biarkan aku duduk dengan tenang. Jangan ganggu. Janganlah mengganggu. Biar aku duduk dengan tenang. Ya salam. Ya salam. Dia bilangnya ya salam kan maksudnya kan. Ya salam gitu. Tapi kenapa ngomongnya salam? Jadi kayak Arab-Arab gitu ya. Enggak ada lah. Bahasa Arab juga ya salam. Ya salam. Kok kedengarannya ya salam. Ya salam. Itu kan maksudnya ya salam. Bukan. Hah? Apa ya azam? Ya azam gitu. Ya shalom. Jangan ganggu. Janganlah mengganggu. Biarkan aku duduk. Tadi nyambung, sekarang enggak nyambung kau. Apa ya azam? Ya azam. Jangan ganggu. Janganlah mengganggu. Biarkan aku biar duduk dengan tenang. Biarkan aku duduk dengan tenang. Kertasnya mana? Ah, ngilang kau. Ah,
aku mau makan, mau ngerokok aku, ya. Kau jangan hilang-hilang kertas. Capek lagi aku ke dapur dan nyari kau. Ah. Kalau bisa semua ngumpul di sini, rokoknya, batangnya semua, tembakunya semua ngumpul di sini. Jangan terpencar-pencar gitu, ya. Kayak enggak akur kalian. Gimana harus akur, ngerti? Tembakunya di sini, filternya di sini, kertasnya di sini, mancesnya di sini gitu. Jangan terpisah-pisah antara Sabang dan Merauke. Enggak nyambung pulaunya. Dalam hatilah kau, ah. Enggak suka pula aku nyamuk kau. Jangan ganggu-ganggu. Ya salam, ya salam. Gardang bener suaranya, ya. Ya salam, ya salam. Aku suka kayak gini lah. Nanti bunda kerja jam sini banyak nih, mah. Kemarin banyak bener manusia. Kalau McDonald itu ya enggak habis-habis ya. Sampai semalam ini malam ini banyak lagi nih orang malam satu nih kan. Aduh. Pasti banyak nih orang makan berondong-berondong. Enggak habis-habis pembelinya. Tah kapan habisnya? Sampai menjerit aku. Enggak habis-habis. Capek lagi lah aku kerja lagi. Aduh capeknya. Enggak, kalau lagi malam-malam minggu rame pembelinya. Temuak-muak aku ngelayanin pembeli. Temuak-muak aku. Ya. Udah kebanyakan orang, jadi muak aku. Kebanyakan orang. Jatuhnya jadi bukan senang, jadi muak. Enggak habis-habis pembelinya. Ada aja. Entah dari mana-mana datangnya. Udah kita makan dulu ya. Kalian enggak usah makan, ya. Tonton bunda aja biar kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya. Rezeki dari Allah, ya. Rezeki dari Tuhan. Makan bunda, makan. Ntar lumpuh enggak makan. Yuk. Coba siram muka aku pakai kuah ini, ya. Coba ya. Berani enggak nantang bunda? Bunda coba siram mukanya pakai air sup. Siram aja muka kau. Ku kasih 1 miliar enggak mau aku. Gak mau aku. Kau suruh aku, bunda siram mukanya pakai air sup itu. Ku kasih 1 miliar, makan tuh duit. Gak gila duit aku. Gak tertarik aku dengan angka nilai. Duit gak bisa membeliku. Ya. Duit gak bisa membeli aku. Yang aneh-aneh. Orang banyak masih gila sama duit, tapi aku udah enggak lagi. Jangan paksa aku, jangan rubah hidupku. Jangan berkhotbah, jangan berpidato, udah enggak laku semua. Jangan nasihatin gue, jangan kasih saran ke aku, udah enggak laku semua. Ya? Mentah-mentah. Kalau mau ngasih tantangan yang baik, yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang sesuai dengan karakterku, hobiku, ya, jangan yang aneh-aneh, yang kayak orang gila. Kalau datang nggak mau aku, dia dipaksa nggak mau aku. Enaknya, pintar kali dia masak loh. Enaknya, mana peyeknya? Pakai peyek dong. Ya, jadi. Buat yang enggak pernah kontak gue di saat dulu,
ya, di saat corona nggak usah kontak aku. Aku nggak pernah berubah, tetap yang dulu. Jangan kasih nasihat, bikin capek aja, nggak bakal aku denger. Aku juga bisa menasihati diriku sendiri, dan aku bisa menilai mana teman mana bukan. Saat aku seperti apa, saat aku bagaimana. Maaf ya, WhatsApp aku yang kedua itu gak bisa hidup lagi, error. Kenapa bunda? Banyak sekali nongkrong semua di situ. Apa kabar bunda, apa kabar Kola, apa kabar Cynthia, banyak bener. Rame nyerang gue, ya, kayak mau perang. Terus serang aja gue bilang, apa kabar, masih ingat gue enggak, kata. Selama ini ingat gue enggak. Hmm? Coba gue tanya balik. Ingat gue enggak? Selama ini lu ingat gue enggak? Gue tanya balik. Bukan gue mau sombong. Bukan gue enggak mau kenal. Kalau memang enggak mau kenal gue, gak usah kenal. Kalau nggak pernah WhatsApp gue, nggak usah WhatsApp. Ngapain? Kembali semula seperti itu kelakuanmu. Kembali semula seperti itulah karaktermu. Nggak usah kenal lagi. Iya kan? Nggak usah mau tahu lagi. Nggak usah tanya kabar lagi. Kembali ke asal. Sebagaimana dulu kau nggak pernah tahu tentang aku, nggak mau tentang aku, kembali lagi seperti itu kelakuanmu. Aku bukan anak kecil. Aku gak berubah. Aku gak gila duit. Aku gak ngetop. Ya, aku gak ngetop. Aku orang biasa. Aku bukan artis. Aku bukan selebgram. Aku sama seperti kau. Bisa menyakitkan, bisa tersakitkan. Ya. Ngomonglah. Ya kan? Selama ini kan enggak pernah peduli. Ya kan? Mungkin enggak mau kenal. Ya? Atau menganggap aku gila, atau menganggap aku aneh-aneh, nge-live terus kayak orang gila. Sekarang tengok hasilnya aku nge-live. Aku ngeliat juga untuk menghibur diri. Makan apa itu bun? Makan sayur sup. Laper boy. Tambu cia bun kayaknya sampai 30 kali baru telan biar enak ya lancar. Senang banget kalau lihat bunda mama kola makan. Kalau ketemu di jalan pasti ku sapa. Kalau kau sapa, aku sapa. Gak usah dipakai lagi ilmu-ilmu yang kayak gitu. Udah gak zamannya. Ya. Saat bagaimana, kau seperti apa. Saat kita lagi jatuh, lagi susah, lagi gak punya apa-apa, lagi merangkak, kau pakai ilmu kau kayak gitu. Lagi begini, kau pakai lagi ilmu kau. Udah capek aku nengok ilmu gitu.
Ilmu itu gak pernah ada dalam hidupku. Gak pernah ada. Gak pernah ada. Yang pernah berbuat baik sama aku, tetap ku ingat sampai mati. Tetap ingat sampai mati. Banyak kok yang masih banyak yang berbuat baik sama bunda. Yang enggak satu dua dihitung. Dihitung dengan jari doang. Enggak sampai 10 jari. Enggak sampai 10 jari. Yang enggak terhitung banyak. Banyak yang enggak terhitung. Yang baik, yang perhatian.